Nah, kawasan Bukit Doa ini punya magnet yang besar bagi wisatawan. Begitu luas dan hijau sejauh mata memandang, hamparan hijau pohon dan rerumputan memenuhi tempat ini, bersih dan tertata dengan rapi. Tempat wisata alam dan religi umat Kristiani ini juga dijadikan lokasi outbound gathering, tempat pemberkatan nikah, serta pesta pernikahan bernuansa taman. Pemandangan Kota Tomohon, pegunungan sekitar dan Gunung Lokon terlihat dengan jelas. Sangat jelas, salah satu gunung paling aktif di dunia ini serasa begitu dekat jika dipandang dari Bukit Doa ini. Bukit Doa Tomohon ini memang merupakan kawasan wisata religi umat Kristiani. Namun, tak hanya umat Kristen aja yang berkunjung ke sini, tapi lintas agama, baik Hindu, Buddha, Konghucu, dan juga Muslim. Luar biasa toleransinya. Nah, sudah tidak asing bukan kalau kita menyebut Puncak Temboan. Ngopi sambil menikmati pemandangan gunung, danau, atau laut, bahkan bukan tak mungkin. Di Puncak Temboan, Anda bisa menikmati tiga angle pemandangan alam tersebut. Dari puncak yang berlokasi di Kelurahan Rukan 1, Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon, pengunjung bisa menikmati mengayunnya Gunung Kelabat sebagai gunung tertinggi di Sulawesi Utara ini. Di sisi lain, pemandangan Danau Linau yang juga merupakan danau terbesar di Sulut sangat terlihat, serta Laut Kota Bitung terlihat dari kejauhan. Selain ketiga angle pesona alam tersebut, Kota Tomohon dan juga Kota Tondano sebagai ibu kota Kabupaten Minahasa terlihat seperti miniatur kecil di samping Danau Tondano. Buat kamu yang berada di Tomohon dan sekitarnya, bila sedang mencari tempat nongkrong asik plus tempat untuk berfoto selfie, maka Welo Cafe and Resto bisa menjadi tempat menarik. Pasalnya, tempat ini bukan sekedar kafe biasa, tetapi juga tempat untuk bersenang-senang dengan cara menikmati pemandangan alam yang indah serta melakukan aktivitas foto selfie. Kawasan wisata ini memiliki suasana yang adem dan asri. Karena memang berada di kawasan pebukitan atau yang disebut dengan Bukit Welo. Kondisi alam yang bagus, khas dan perbukitan yang membuat tempat ini sangat asik untuk refreshing. Apalagi bila kamu termasuk orang yang hobi banget dengan kegiatan foto-foto, maka tepat sekali datang ke Welo Cafe Tomohon ini sob. Menikmati Danau Linau yang bisa berubah tiga warna di tengah hamparan hijau pepohonan dan sejuk, belum lagi bisikan pohon cemara dan kicauan burung dan sekumpulan belibis yang memain-mainkan di atas danau. Hah, tempat ini sungguh memukau. Ini bukan di surga, hanya secuil surga yang diturunkan Tuhan ke bumi. Berada di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, danau ini dikenal dengan Danau Linau. Danau yang merupakan wisata andalan Kota Tomohon ini adalah danau vulkanis. Ubahan warna hijau toska biru dan coklat susu terjadi akibat tingginya kadar belerang di danau ini. Danau Linau berada di dataran tinggi. Hawa Kota Tomohon memang sejuk dengan temperatur udara antara 18 sampai 20 derajat Celcius. Yang tidak tahan, siapkan baju hangat karena dinginnya bisa menunjuk hingga ke tulang-tulang.
Dan yang terakhir adalah Lokon Views, sebuah tempat destinasi wisata baru di Kota Tomohon yang akan memanjakan mata para pengunjung dengan berbagai keunggulan dan keunikan yang menjadi ciri khas tersendiri. Lokon Views dapat digunakan untuk acara keluarga, arisan, kantor, ataupun rapat dan lainnya dengan konsep masing-masing. Dipastikan dapat memberi sebuah nuansa karakteristik yang berbeda dan mengagumkan dan tak dapat terlupakan. Tak lupa juga dari itu akan ada live musik dalam seminggu 3 kali untuk menambah suasana yang lebih romantis dan bisa dinikmati oleh setiap pengunjung yang datang. Destinasi wisata baru ini adalah Lokon Views Lounge and Swimming Pool yang beralamatkan di Jalan Kaisanti, Kelurahan Waluan 1 Utara, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon. Rasakan perbedaannya, rasakan keindahannya menjadi bagian tersendiri yang dapat dinikmati dengan selalu ada sukacita. Nah, demikian 5 tempat wisata terpopuler di Kota Tomohon yang terkenal di luar negeri. Penasaran? Langsung saja berkunjung ke Kota Tomohon. Dan sangat-sangat merugikan jika berkunjung ke Sulawesi Utara dan tidak datang ke Kota Tomohon. Datanglah ke Kota Tomohon dan nikmati begitu banyak tempat wisata. So, thank you dan jangan lupa subscribe.